akibatnya ke mereka secara langsung. Satu, telat berapapun dia pasti akan dipotong TKD-nya. Keduanya, telatnya itu juga nanti ada akumulasi. Akumulasi selama 1 tahun, misalkan hari ini dia terlambat berapa menit, terus besoknya ada lagi. Kalau misalkan dalam 1 tahun misalkan ada sekian menit, dijumlahkan, dibagi, per hari itu ada 7,5 jam ya, berarti kan sekian ratus menit ya. Dan kalau bukan terlambatnya dia itu berarti akumulasinya dianggap 1 hari atau 2 hari itu. Hari ini. Oh iya, ini baru. Kalau yang